Baby udah datang aja. Baby, aku udah capek di dalam unit ini sendirian terus. Aku kangen, pengen sama kamu aja. Nggak sabar pulang aku balik ke kamu nanti terus tidur seperti biasa. Kan enak kita pasti, ya nggak? Fuck. Maaf nih aku sampai sakit kayak gini. Aku kadang kangen banget cuma gak dikasih ketemuan. Kan sedih banget gitu. Padahal tuh aku pengennya sama kamu banget, you know. Pengen gitu. Aku pernah lagi pengen cium kamu. Pernah lagi sakit. Aduh. Aku tenggorokan masih kacau. Tapi pastilah ada kayak apa ya, kayak terdorong gitu untuk melakukannya gitulah. Nggak tahu lah, aku nggak connect, aku nggak peduli sih, aku pokoknya yang penting sama kamu sekarang. Aku pengennya sekarang peluk kamu, cium kamu, sama lakuin hal-hal yang lain sama kamu. Gak sabar deh pokoknya. Aku pulang, habis itu aku ketemu balik yuk. Habis itu kita tinggal di ranjang yang biasanya. Kamu pasti enak banget kan? Yakin deh pasti enak banget. Baby, kenapa diem-diem aja liatin aku? Udah dong baby, jangan liatin aku kayak gitu. Sini aku kasih cuma jadi baby. Baby, baby, kenapa sih kamu tuh ohnya banget gitu? Kamu jangan tinggalin ya, soalnya aku udah jadiin kamu jadi kayak hiasan gitu biar my baby tahun. Aduh, kenapa ya aku halu-halunya gak jelas banget. Aku padahal cuma pengen kangen sama kamu. Pengen call sama kamu. Cuma dari tadi keganggu mulu kan sedih itu. Baby. Baby. Pengen cium kamu dong. Aku tiba-tiba rasa jadi pengen coba ya. Pasti enak deh. Gak sabar dah aku pulang. Baby juga gak sabar atau gimana. Pasti khawatir banget deh. Habisnya serem sih. Bisa sampai kayak gitu. Aduh, makin malam aku makin gak connect aja nih otak. Tak kesampaian aku. Ya ampun, ya ampun. Nah, baru tau di menit-menit akhir ada baby, baby. Bisa gitu. Udah ya nih. Ya meskipun agak sebentar gak apa-apa kok.
aku seneng banget kita masih bisa sempat ngobrol, masih bisa masih ketemuan, saling lihat kan, kita masih bisa saling ya gitu lah. Nggak tahu, nggak ngerti lagi aku. Bye bye baby, I love you. I'll see you later, baby.